Jadi yang seperti mainan itu. Handphone sama siapa sih, yuk? Bentar ya, boleh nggak ke belakang dulu? Bentar boleh, ya. Boleh, boleh. Jadi memang hari ini kita tuh open house, nggak apa-apa ya, sayang? Nggak apa, rame ya. Emang enak nggak kebuka pintunya. Nggak, pertanyaan gue kalau itu sampingnya bisa lewat, kenapa mesti ada pintunya sih? Jadi memang ini sekarang ini ya, Manis. Ini suasana brownies lagi open house. Siapapun yang keluar. Masuk. Maaf, kita udah penuh nih. Masuk. Aduh, siapa sih? Harus dibukain. Ya, bentar. Bukain dong. Bini lo melaki lain. Bini lo melaki lain. Jangan sampai gua aduin Pak RT nih. Masuk. Wow, udah rame ya. Iya, udah rame. Kabar. Itu lagi siapa sebenarnya? Itu lagi siapa? Ya, duduk. Perasaan gue yang jemput ngapa jadi lu yang narik sih? Ini kan open house. Eh, ini makasih. Thank you. Eh, bukan, itu buat Ayu. Oh, gitu. Gimana? Makasih banyak, Om. Emang udah terbukti onta udah paling setia ya. Nadi April. Lebaran tahun ini masih sendiri aja. Masih sendiri aja. Enggak sendiri juga sih, rame-rame ada juga keluarga. Iya, ada keluarga gitu. Oh iya, maksudnya kan sama keluarga. Tapi kan belum kenalin pasangan ke keluarga kan? Belum, maksudnya berkeluarga belum. Belum berkeluarga kan? Belum ya. Oke, sekarang ini ada Andi Asril. Ini tradisi yang berubah di tahun ini untuk lebaran ini apa sih buat kamu? Termasuk mudik sih, pulang kampung. Siapa tuh? Ada siapa? Eh, nggak buka. Tahu, eh, males. Udah yuk, nggak usah yuk, biarin aja yuk. Udah yuk, biarin siapa? Aja. Biarin aja yuk. Dikerjain. Bawa. Dia yang nyuruh, dia yang males buka, lu jahat. Oke, jadi tradisinya apa yang berubah? Kalau sekarang pasti nggak pulang kampung ya, nggak mudik. Biasanya kemana sih? Emang kampung di mana? Oh, aku suka juga ke Makassar. Iya, pasti suka makan ya. Aku suka mititi. Oh ya? Iya. Ya udah, nanti kapan-kapan ke sana ya. Coto, ya kan? Betul. Terus coto lu, soto lu. Mititi gitu loh, gitu palu basah. Iya, palu basah. Kamu tuh orang Makassar. Nah, ini selama bulan puasa, sahur dan buka berarti sendiri aja? Iya. Karena kan memang social distancing ya. Iya, gak boleh. Kabel kemana-mana, PSBB juga. Iya, pasti. Itu jaga jarak. Apa sih yang buat... Oma, aku boleh nanya gak? Apa sih? Kamu kalau gak salah dulu pernah sahur bareng sama Ayu Ting Ting di mana ya? Hah? Enggak pernah. Enggak pernah, party. Kreatif penebar fitnah lo. Lo jangan.